Goldrick's Memories, Rasisme dan Pekalongan. Dulu memang saya merupakan orang yang demen banget sama suara Emilia Contessa. Ya, satu kekhasan diantaranya kalau menurut kelompok vokal itu katanya suaranya dramatik. Jadi kalau menuturkan atau melantunkan sebuah lagu, rasanya ini lebih mampu untuk menjiwai, sehingga ada terkesan orang yang mendengar itu mampu untuk bangkit imajinasinya dan terbawa emosinya. Yaitulah Emilia Contessa, yang ya saya jadi terkesan karena dulu pas berkesempatan ke Tanah Suci ketemu beliau ketika menginspeksi para jemaah haji. Oke, kita nikmati sekarang satu lagu yang dulu dipopulerkan oleh Mariance Mantau, Panas. Thank you.